1,5 kg narkoba jenis sabu dan lebih dari 3.000 butir pil ekstasi diamankan tim Reskrim Polsek 50 Riau. Seluruh barang bukti ini disita saat operasi pemberantasan narkoba di sebuah hotel di Pekanbaru. 4 kurir narkoba dilumpuhkan petugas. Sebelumnya, gerak-gerik keempat kurir ini mengundang kecurigaan warga. Lantaran hanya keluar masuk hotel sambil membawa sejumlah paket. Polisi kemudian mengintai aksi komplotan ini selama sepekan. Keempat kurir ini bungkam saat ditanya siapa pemasok utamanya. Mereka hanya akui kerap mendapat 20 juta rupiah dalam satu kali pengiriman. Untuk tersangka sendiri, bahwasanya tersangka menjemput langsung dari Bengkalis. Dari Bengkalis, menjemput langsung barang, kemudian mereka berkumpul di Hotel Bali View. Kontrolnya, Bang? Ya. Jaringan lapas atau... Untuk jaringan ini masih tidak jauh dan tidak bukan dari Malaysia. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Pekanbaru Riau dan Sumatera Barat. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.